Halo, apa kabar nih bosku? Ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya. Kali ini kami nggak ngebahas masalah bangunan nih. Jadi kami lagi sibuk nih. Akhir-akhir ini membuat kolam ikan koi nih. Jadi kami iseng-iseng ya buat ikan koi nih. Jadi untuk hiburan nih. Jadi kalau pulang kerja ya ngelihat kolam kayaknya asik tuh, pokoknya untuk ngilangin stres lah. Jadi kami bikin kolam. Nah, kolam kami ini kami buat dari bahan-bahannya nih, pasir tuh, semen, batu bata, styrofoam, terus pakaian-pakaian bekas nih. Jadi kami coba menggunakan pakaian bekas ya untuk dinding-dindingnya tuh. Jadi kami campur dengan semen, jadi kami tempel tuh di dinding-dinding kolam. Nah, untuk pengecetannya kami menggunakan no drop nih. Jadi kami menggunakan cat no drop, cat pelapis anti bocor nih. Jadi kami menggunakan semuanya cat no drop. Terus air pancuran yang itu kami bikin dari styrofoam nih. Jadi kami bikin juga nih. Jadi pompa-pompa airnya kami menggunakan Yamano nih. Merek Yamano, pompa air kolam Yamano. Terus kami juga bikin filternya nih. Jadi biar airnya tetap jernih, kami gunakan filternya juga nih. Jadi saringan-saringan filternya. Mungkin lain kali kami bahas nih tentang apa aja yang kami gunakan dalam pembuatan filter kolam ikan koi ini. Nah, bosku, kami ngebuatnya ya balik kerja nih. Jadi sore-sore ya setelah pulang kerja tuh. Kalau enggak hari Minggu nih. Dan kan jadi kalau hari Minggu toko kami bukanya setengah hari nih. Jadi sekitar jam 1 kami kerjakan nih kolam ikan sederhana kami ini. Nah, terus kami buat juga nih motif-motif pohon nih. Jadi kayak relief-relief gitu tuh. Jadi kami ya iseng-iseng lah. Jadi kayak motif relief nih. Kami sambil belajar. Jadi kami bikin-bikin kayak motif pohon tuh. Terus kami cat tuh dengan perpaduan cat no drop nih. Jadi yang kami padukan ya cat no drop nih. Warna coklat, warna biru tuh. Terus warna banana tuh kami padukan dengan cat no drop ini. Nah, inilah bosku video sederhana kami tentang kolam ikan koi kami. Terima kasih.